Setia Permana sudah melakukan langsung meluncur menuju ke jati berada perempat tadi. Masih bisa angkat dengan baik kembali ke umpan berbahaya. Namun kali ini jaga serangan pengembalian bola dari nomor 5 tadi, yaitu saudara Indra. Lagi-lagi kali ini kembali sekali kembali poin sudah nomor 10. Kali ini kembali akan melakukan seperti sudah lakukannya di saudara Ramli. Lagi-lagi kali ini pendek saja datangnya bola, angkat dengan baik dan smash. Namun blok yang sangat kokoh dan kuat, kembali bola jadi luar poin. Kali ini kembali 2-0 kali ini kembali Galembur masih kali ini Ramli akan lakukan seperti sudah lakukan. Keras tajam Ramli, shootnya terlalu panjang jauh di luar main. Kali ini kembali dan shoot kali ini kembali akan dilakukan nomor 5 ini. Lagi kembali siapa akan lakukan saudara Indra. Indra kembali akan lakukan servis ini, sudah lakukan tajam. Terlalu rendah saudara Indra, ternyata kajian terlalu rendah sehingga jatuh ke jaring, tidak melintas. Lagi-lagi kali ini kembali akan lakukan servis ini. Saat awal akan lakukan servis ini, sudah lakukan awal pendek. Katanya belakang tengah, angkat lagi kali ini kembali saudara. Garanto kali ini coba melepas smash tajam. Dan kali ini gagal jatuh di luar lapangan. Kali kembali saat awal. Awang Master akan lakukan seperti ini. Berarti Mongolar sejenak sudah lakukan pendek. Katanya bola menjatuh pertahanan daripada Agaranto. Smash! Dan lagi-lagi kali ini gagal. Kali ini tangan sudah awang. Akhirnya kali ini kembali poin. Kali ini untuk Ranto. 2-4 kali kembali. Saya akan lakukan nomor punggung 7 ini. Sudah lakukan tadi ya saudara Eko. Lagi-lagi kali ini melebar ke sektor seperti ini. Angkat dengan baik. Eko kali ini berumpan berbahaya. Smash! Tajam! Luar biasa kali ini smash yang dilakukan saya seorang Gusti PP. Gusti PP mencoba lepas dari pukulan yang begitu tajam sekali masuk di tempat yang kosong daripada Agalembur. Kali ini kembali sudah lakukan cukup kembali ke Alembur. Lagi-lagi kali ini Agalembur mencoba lepas dari smash, sangat baik sekali saudara. Dengan tajam sekali pukulan yang dilakukan tadi Agalembur nomor 1 saudara Aldi. Lagi-lagi kali kembali sempat tak akan lakukan kali ini dari Agalembur, sudah lakukan angkat di barisan belakang. Wow, lagi-lagi kali masih bisa ditutup dengan baik kembali. Hantam dengan blocking yang sangat kokoh melakukan pemain dari Agalembur tadi sehingga bola tidak melintas. Kembali lagi jatuh di Agal Rantau. Lagi kembali sempat akan lakukan kali ini, sudah lakukan lagi. Wow, shot yang sangat luar biasa saudara, sangat tajam sekali tadi, yaitu lakukan soal Aldi dan sangat luar biasa kali kembali Aldi akan lakukan shot ini. Ancang-ancangnya sementara sudah lakukan kembali keras katanya bola ini, kembali angkat dengan Ramli, umpan lagi kali ini kembali ke belakang juga hantar tapi sayang blok yang sangat kokoh sekali lakukan tadi dua pemain nomor 12 dan 10 kali ini. Lagi kali ini kembali siap akan lakukan nomor 3. Nomor 3 kali kembali akan lakukan servis ini berarti bawa saudara Erik Tijar langsung saja ke belakang menuju Ramli, angkat lagi kali ini kembali. Pendek saja nampaknya walaupun tidak begitu keras pengembalian bola dari akan lakukan kali ini nomor 12 atau nomor 23 sudah lakukan kali kembali. Hangkat lagi kali ini. Dorong saja apa yang terjadi, satu pelanggaran lakukan kali ini. Lagi-lagi kali ini kembali. Sekali kembali akan lakukan nomor 12 dari Agaranto. Nomor 12 kali ini saudara Riston. Riston lakukan serpih keras. Datang kali ini akan dengan baik. Umpan berbahaya. Tepis. Tapi kali ini dikembalikan dengan sontekan yang sangat baik dari pemain daripada Agaranto. Kembali kali ini sebenarnya kembali akan lakukan nomor 12 sudah apa sebenarnya saudara Riston berbahaya kali ini kembali sebenarnya tak akan lakukan kali ini berempat daripada Galembur dapat empat atau saudara saudara Harno. Dan lagi kali ini smash yang sangat baik lakukan pemain dari Agaranto ini. Kali kembali siap masih akan lakukan nomor 8 dari saudara Gusti PP. Gusti PP kali kembali akan lakukan servis ini, sudah lakukan kembali tenang datangnya menuju ke tengah daripada Pribumi, pendek saja. Ternyata kali ini dengan bola walaupun mengunjung jari ke Ramli tadi tidak begitu kesulitan untuk mengembalikan bola. Kembali siap masih akan lakukan nomor 8 kali ini sudah lakukannya itu saudara Aji. Ya kan kali ini lagi kali kembali masih bisa kembali seberakan menuju 68 daripada Almer smash, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik. Lepas smashnya tapi sayang sudah bukan sayang saudara, pukulan yang keras tadi menyamping di luar. Lagi kali ini kembali set akan melakukan perlapan kali kembali akan melakukan servis ini berarti timbang bola senar tidak lakukan tadi. Dan kali kembali angkat lagi pemain daripada Rantau, keras lagi suara smash yang sangat tajam tadi, namun sayang sebuah kali sayang bola tipis di luar lapangan. Kembali smash tak lakukan nomor 8 kali kembali akan lakukan yaitu ya saudara Aji sudah lakukan kembali angkat dengan baik. Open berbahaya pendek saja, masih bisa diangkat dengan baik. Lepas dingin lagi kali ini sempat berada di tadi masih bisa diantisipasi kembali sama Bidin.
dari Kak Aswar Didin tadi tidak bisa dibantu kawannya, bola tadi keluar lagi kali ini kembali agal dari para Rantor nomor 22 kali sudah lakukannya itu sama Yopi, namun kali ini gagal kembali Sir Mas akan lakukan kali ini untuk pemain dari Pribumi atau Agalmur nomor punggung 10 sudah lakukan seorang Ramli lagi-lagi kali ini kembali datang sangat keras namun masih bisa ditahan dengan baik seorang Ramli lagi-lagi kali ini kembali 4-3 sebelah kecil kembali ke belakang menuju Agal Rantor sangat keras kita mau loncat bagaikan ikan lumba-lumba saudara sangat siap tajam dari seorang Doni Yopi kembali sangat tajam dan keras yang dilakukan dari yang lain kembali sempat akan 5 sudah upgrade tadi dan berlutur menjuga berbahaya lagi-lagi Salah Didin mencoba dia untuk menjuga bola namun masih bisa diantisipasi serangan balik dan sempat kali ini gagal kali ini saudara nomor punggung 3 nampaknya tak mampu untuk bisa mengembalikan Salyadi nomor 3 tidak bisa mengembalikan bola dengan sempurna lagi kembali Sir masih akan melakukan saudara-saudara Indra sudah lakukan angkat di baris depan daripada Pribumi dan melepas semes keras Salah Didin ternyata kali ini Salah Didin pemain dari Cirebon mencoba melepas semes keras tadi tidak bisa dikembalikan lagi pemain daripada Ranto lagi kali ini kembali pemain lembu Ranto mencoba dia untuk umpan yang baik sekali dengan blocking yang sangat baik tapi sayang bola jatuh di luar lapangan kali kembali semes tetap akan lakukan pemain dari Ranto nomor punggung 7 kali ini akan lakukan serang Eko tadi dan tidak lakukan lagi-lagi apa yang terjadi kembali serang Eko kali poin kembali bertambah untuk tim dari para Rantau Eko kali kembali kalau Sip sudah coba kembali menghentikan di belakang nomor 8 akan berbahaya ternyata saudara Didin sudah siap menanti umpan yang sangat baik tadi dengan kibasan yang sangat luar biasa bola kali tajam masuk kembali Didin atau apa Sip disini masih menggosok Didin ancang-ancang kemana bola akan mengarah angkat tinggi-tinggi Didin langsung saja tajam datangnya bola ada di sana saudara lepas sama keras namun kaki bergerak mampu untuk bisa menyelamatkan bola datang lagi serangan balik lagi kali ini saudara kemudian Rantau nomor 3 saudara Enok Tijar kembali menghantam bola lagi kali kembali Sip masih akan lakukan saudara Enok Tijar kali ini tinggi dia terbang mencoba lakukan Sip disini angkat di barisan belakang saudara Ramli tadi pendek lagi-lagi berarti pun masih bisa berbahaya kembali ke belakang hantam saja si orang tadi lagi kali kembali awal datang lagi sekeras lagi-lagi saudara dengan tajam pukulan yang sangat keras sekali lakukan ini itu sama Yadi pastikan di belakang pemain dari orang ini daripada agal Rantau pendek saja datangnya kembali ke belakang ternyata di sana ada Didin lepas keras namun masih bisa diantisipasi pemain dari Bangkulen lagi kembali ke belakang angkat lagi di depan berbahaya cuma apa hanya tapi masih bisa ditepis dibagi di belakang kali dengan umpan yang manis kali ini saudara sehingga tidak begitu kesulitan pemain yang masih muda nomor punggung 12 tadi hantam bola dengan baik sekali saudara Riston kali kembali lakukan servis di Riston kali ini Riston mungkin tergesa-gesa seperti dilakukan Riston tadi terlalu rendah sehingga nyakun di jari kali kembali gagal kembali Sip kali ini akan lakukan pemain sudah lakukan nomor 4 kali ini dari lembur lagi kali datang serangan balik kali ini blok yang sangat baik agar nomor 8 tadi mencoba membuat blok yang sangat baik sekali saudara Aji lagi-lagi kali kembali Sip sudah lakukan coba kembali ke belakang angkat turun sebatang ini masih kali ini grup Rantau mencoba lepas jengah walaupun 3 pemain di sana ada Ramri ada Awang dari berlapan mencoba membuat blok tapi bola tadi menusuk masuk kali kembali Sip tetap akan lakukan pemain yang masih berbelia ini lagi-lagi kali sudah lakukan kali 28 tapi sempat acara kali masih kali ini kembali serangan hantamannya sangat keras sekali dilakukan pemain daripada agar Rantau dapat punggung 2 tadi mencoba dia mengeksekusi bola serangan dari Yopi lagi-lagi kali kembali Sip tetap akan lakukan kali ini serangan sudah melakukan tadi nomor 8 dari yaitu saudara DPP lagi-lagi kali ini DPP dan kali serangan baik sekali saudara dengan mudah sekali bola tadi dimanfaatkan nomor 5 hantam tidak begitu keras saudara Indra yang bisa menghantam bola lagi-lagi kali ini kali ini yaitu saudara Gusti DPP datang lagi kali umpan berbahaya dibiarkan tapi bola tadi tipis di luar men saudara kali kembali bertambah menjadi 19-17 secara poin lakukan kali ini kembali Sip Master akan lakukan kali nomor 8 kali ini yaitu saudara Haji yang sudah lakukan kali angkat ke bersih depan kali ini berbahaya terobos saudara di sektor sebelah kiri bersih depan dengan terobosan dilakukan 8 saudara Gusti PP ternyata berusaha bola tadi masuk
nomor 2 yaitu saudara Riston atau kita lihat dan kali ini kembali yaitu saudara Denny Yopi. Lagi-lagi kali kembali berbahaya, umpan berbahaya di depan pendek saja, sampaikan yang sangat luar biasa saudara. Tidak disangka bahwa bola tadi akan masuk pemain saudara Indra. Lagi kali kembali siapa akan melakukan saudara Denny Yopi. Denny Yopi kali kembali akan pasir dari Rantau. Denny Yopi sementara masih timbang-timbang bola, dia sedang sudah lakukan kembali jauh kembali belakang. Terlalu panjang rupanya bola tadi. Oh ternyata saudara memang bola tadi keluar terlalu panjang. Kembali Ramli, Ramli kembali akan lepas servis ini. Ramli acak-acak dia sendiri kembali angkat tinggi-tinggi, sudah lakukan melintang ke sebelah kiri dan angkat lagi berbahaya dengan munculnya sang striker. Dieksekusi langsung jebolnya bola tadi masuk menusuk di arah belakang pemain daripada tim lembur. Kembali bertambah poin lagi kali kembali dan sementara 20-2 sama kedudukan. Kali kembali siapa akan lakukan kali ini? 25 kali yang akan lakukan servis ini yaitu saudara Indra. Sudah lakukan pendek mengujung jari kali ini. Lagi-lagi apa yang terjadi? Kemudian awang tendangan kali ini kembali saudara Didin. Didin kali ini sangat jeli sekali melihat arah yang kosong dengan sentakan pendek saja bola tadi masuk saudara di arah depan. Lalu kembali masih akan lakukan, sudah lakukan awang jauh kali kembali umpan berbahaya. Kita lihat caranya sabaran tapi sayang, seribu kali sayang bola tadi jatuh di luar. Lagi-lagi kali kembali sip akan melakukan nomor 7 yaitu saudara awang. Lagi kembali sudah datang lagi serangan awang gagal rupanya untuk bisa mendapatkan bola sehingga bola kali kembali masuk dan kedudukan menjadi 2-1-2-2. Lagi kali kembali sip akan melakukan untuk rantau lewat saudara Eko nomor 7. Eko lagi sudah angkat lagi di persiapan berbahaya. Apa yang terjadi saudara? Kita lihat satu pelanggaran lakukan pemain dari lembur dan kali kembali sip akan lakukan nomor 7 sip akan lakukan di saudara sudah lakukan Eko. Kata kali berbahaya dia buatnya cepat merapat di jaring saudara, ternyata sulit untuk bisa kembali bola dengan baik. Kali kembali sip akan lakukan nomor 7 dari rantau saudara Eko kali kembali sudah lakukan jauh kembali bola angkat lagi sekali di saudara Rambi. Datang lagi berdua di gembok namun kali ini dengan kokohnya blocking yang di depan tadi tidak mampu untuk menembus sama yang dilakukan pemain daripada lembur. Akhirnya kali kembali sup akan lakukan kali ini untuk rantau lembur. Kali ini coba datang serang balik ini pengembalian bola pendek tadi ternyata tidak mampu untuk menyeberang. Akhirnya berakhir sudah di